come back to my channel. Kembali lagi bersama gua. Ya. Gua akan kali ini berada di kedai kopi. Ngopi bareng dengan Bang Bedul. Oke, thanks guys. Nomor 2. Polisi lagi. Kali ini gua ada di kedai Bang Bedul. Kedai Adul. Kali ini gue bertemu langsung sama pemiliknya. Gue ngajak kawan gue sih. Kopinya ini guys. Ini saat ini jam berapa? Ada jam 1. Sebenarnya malam menjelang pagi. Coba jelasin. Cek jam sendiri-sendiri aja. Ini di depan. WhatsApp, Instagram, Facebook, oke, sosmed, apa lagi sih? Pokoknya ngopi, banyakin ngopi biar pinter. Kopi, konspirasi pikiran. Jadi gimana lu kalau ngopi? Pasti dapat suatu inspirasi, makanya banyakin ngopi, kurangin tidur. Nah, enak. Nah, kali ini gue nyobain guys. Ini dia katanya guys. Makan ketan minumnya kopi. Cakep. Awas ada setan di pinggir kali. Keluar ketan lu. Nih, yang suka makan belum dateng guys. Si Badego badannya gede, agak dongo. Kopi enak abis makan ketan nih kopi guys. Siapa? Si Bandung. Bilangnya sih mau kemari, tadi ditanya. Nanti ikutin gue terus ya. Gue makan dulu. Gue mesti habisin dulu makanan gue, oke? Kalau nggak habisin mubazir. Oke guys, thank you guys. Stay to my channel, oke? Busuk. Kalau kita mikir juga, kalau kita mikir, kalau cuma juga, kalau kayak ini kita tambah beli, kita tambah keras. Iya kan? Iya. Kita kawan tempat kamu yang jadi mikir kok. Tapi masaknya, masaknya mungkin di laksan. Jadi bawah nih, bawah terus mikir. Jadi nggak terapi mikir kalau dia. Dia enak sih posisinya di bantu bapak. Jadi apa nih? Kamu nyokapnya ada malam juga. Gorengan, kopi. Tapi kalau dia gorengan sih kalau maknya. Tapi kalau ketan habis, dicabut di rumahnya. Kalau dia sangat hangat. Ini yang punya kedainya nih guys. Mampir guys, adanya di Jalan Kayu Besar guys. RW 11. RT 13. Yang punyanya Bang Bedul. Ketua unit.
apa aja adanya nih. Kita lihat ya. Pantengin terus channel gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ngomongnya yang bener dong, gak usah gitu. Gua pasti cek jam sendiri-sendiri aja. Ini depan ini. Cek jam sendiri-sendiri aja. Ini depan ini.